Queen, pass. Sekali lagi ke next pengurusi surau Al-Jariah, Wak Sori bin Ahmad, Imam satu surau Al-Jariah, Haji Sari bin Haji Badrun, dan semua kepada hadirin dan hadirat sekalian. Bijakan tahniah kepada semua yang hadir pada kali ini kerana dapat merasmikan kempen dan seterusnya melakukan gotong royong di karya Al-Jariah ini dan di perkarangan kubur. Salah satu usaha yang baik untuk kepada diri kita sebenarnya, sekiranya kalau kita ni melakukan kebaikan kepada orang lain, adalah sebenarnya kita melakukan kebaikan kepada diri kita sendiri. Kita ni kalau boleh jangan nak meremehkan sesuatu benda yang kecil. Jadi yang berkata ayah, jangan meremehkan satu benda yang baik dan yang kecil. Kerana mungkin dengan benda yang kecil itu Allah redha. Jadi sekiranya kalau serendah-rendah iman adalah membuang ranting di atas jalan. Jadi saya pun mengucapkan tabas dah tahniah kepada semua yang terlibat kerana gotong royong ini telah dapat dilaksanakan kerana niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berbakti kepada kampung itu saja. Jadi kalau orang dulu boleh membersihkan pokok-pokok besar, pokok-pokok balak yang ada di kampung ni, cuba saudara-saudara semua bayangkan macam mana kalau kita hanya rumput, kita pun tak boleh nak bersihkan. Jadi kita sama-sama renungkan bagaimana orang-orang dulu membersihkan kawasan ini sehingga menjadi penempatan. Kita renungkanlah bagaimana dengan bezakan dengan dunia yang dah senang sekarang. Jadi kita harus bersyukur dan selalu mengucapkan terima kasih kepada orang-orang tua. Jadi saya pun mengucapkan sabar kepada semua yang terlibat. Semoga perkara ini dapat diteruskan setiap masa. Jadi saya sudahi dan saya memberikan kepada Cik Matori bin Rahmat untuk merasmikan serta menutup majlis kempen kebersihan kita, kampung kita, tanggungjawab kita. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mewakili, saya ucapkan terima kasihlah yang mana Sudi datang ke sebelah darat ni membersihkan apa yang patut dibuat. Itu adalah amalan yang paling baik, adalah apa ni, amalan yang paling baik lah. Cuma Tuhan sahajalah yang dapat membalasnya. Dan itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sabar kepada pemuda-pemuda yang ada semua ni. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk majlis seterusnya adalah majlis cabutan bertuah.